الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدى ونفع في علوم في دارين آمين. وللحاكم منع المحبوس الاستئناس بالمحادثة wa hudulil jumaati wa amalis sanati walil hakimi, dan bagi hakim man'ul mahbusi, boleh mencegah orang yang ditawan, yang ditahan, yang dipenjara. Al-istiqnasa, akan pelipur lara, bersenang, menyenangkan hati. Istiqnas itu menyenangkan hati atau pelipur lara. Dengan bagaimana? Bil muhaddasati, dengan ngobrol. Jangan ngobrol. Boleh tuh, hakim melarang orang yang dipenjara, orang yang ditahan, larang ngobrol. Wa huduri jumu'ati, dan hadir Jumat. Nggak boleh hadir Jumat. Orang yang ditahan boleh hakim larangnya. Wa amali sun'ati, dan melakukan pekerjaan, ya, kerajinan tangan. Boleh melakukan. In ra'al maslahata fihi, jika ia melihat akan ada kemaslahatan padanya. Ya, kalau ada kemaslahatan dilarang, ya silakan larang. Atau juga kemaslahatan sebaliknya, umpama dengan kerajinan tangan akan menjadi baik, silakan. Wala yajuzu lidaini tajwi'ul madini bimang'i ta'ami. Tidak boleh bagi seorang piutang tajwi'ul madini, melaporkan, membuat lapar orang yang berhutang. Biman itu ami, dengan mencegah makanan, enggak dikasih makanan. Emang kenapa enggak dikasih, Pak? Dia belum bayar utang. Enggak boleh begitu. Bagi aja. Kalau bagi nggak bakal berkurang harta kita, rezeki kita, bahkan nambah dan nambah. Sebagaimana ilmu, kalau kita kasih orang bakal nambah dan nambah. Kama afta bihi syaikhuna Az-Zamzamiyyu rahimahullahu ta'ala, sebagaimana memfatwakan dengannya oleh guru kami Az-Zamzami rahimahullahu ta'ala. Wa yajuzu li gharimil muflisil mahjuri alaihi awil mayiti arruju'u fawran ila mata'ihi in ujida fi milkihi wa lam yata'alaq bi akun lazimun wal iwadu halun. Wa yajuzu, boleh. Li gharimil muflisi, bagi pemberi pinjaman orang yang muflis. Muflis ini kan, ya, muflis ini orang yang dia itu dimahjur, artinya dia berada dalam pengawasan walinya seseorang, berada dalam pengawasan wali atau seorang yang dikuasakan.
Ya. Nah, si muflis ini punya utang. Itu kepada seseorang. Seseorang ini namanya namanya ya. Seseorang ini namanya ya piutang. Nah, jadi muflis ini ngutang sama ya, gorim. Gorim ini maknanya bisa piutang, bisa orang yang berhutang. Ya, kalau di sini piutang maksudnya ya, pemberi hutang di sini. Jadi boleh seorang pemberi hutang daripada orang yang muflis al-mahjuri yang diempu oleh atasnya awil mayiti atau gharim ya daripada seorang yang mayit boleh apa arujuk boleh narik kembali fauran segera ila matai kepada mata bendanya dia mulai narik kembali itu yang dia pinjamin in ujida jika didapati fi milki pada miliknya ya. Jika didapati pada miliknya. Ya, milik muflis. Walam yata'allaq dan tidak berhubung. Tidak berhubung, tidak bergantung bihi dengannya. Ya. Hakun lazimun. Oleh hak yang wajib, yang lazim. Ya. Tidak bergantung. Maksudnya bergantung dengan apa? Umpama bergantung dengan gadai yang sudah dikobat. Jinayah yang mewajibkan harta umpama. Wal'iwadu halun dan hutang yang sudah sampai temponya. Ya, sudah sampai temponya. Ya enggak berkait enggak berhubung dengan itu dengan hakun lazimun wal iwadu halun boleh seorang pemberi pinjaman menarik kembali apa yang dia pinjamin wa in tafarrakhal baydul mabi'u sekalipun telah menetas oleh telur yang dijual. Sekalipun telah menetas telur yang dijual, udah menetas, ya. Boleh ditarik lagi tuh, itu dia boleh pinjamin, boleh tarik lagi, sekalipun udah netes. Wana ba'al bazru, wana batal bazru, dan tumbuh oleh benih, sekalipun benihnya udah tumbuh. Wastadda abul zar'i dan udah keras biji tanaman itu udah keras boleh dirujuk lagi dia tarik lagi boleh kenapa li annaha hadasat min aini mani karena bahwasanya dia itu terjadi dari zat hartanya wa yasulu ruju'u minal ba'i walau bila qadin dan hasil oleh menarik kembali daripada seorang penjual ya dia jual barang sekalipun dengan tanpa hakim binahi dengan semua fasakh tu aku fasah aku rusak waraja' tu aku menarik kembali fil mabi pada yang dijual. Ya. La binahwi bayain tidak hasil narik kembalinya dengan sumpah menjual. La binahwi bayain tidak tidak hasil narik kembali itu dengan sumpah jual. Ya. Wa'idkin dan memerdekakan
fihi padanya, pada barang yang dijual. Wallahu a'lam bishawab. Faslun.